Ada tak rasa nak give up, berhenti separuh jalan dalam proses kita nak capai sesuatu? Awal-awal rasa semangat, rasa excited. Tapi lama-kelamaan, lemau. Saya pun macam tu juga. Semangat nak buat macam-macam, tetapi bukan semua dapat dibuat sampai habis. Baru saya tahu, rupanya kita ni kadang-kadang hanya berlega di surface, di permukaan sahaja. Sebab untuk kita dapat sesuatu itu tidak cukup dalam, tidak masuk sampai ke bawah. Itu yang buat kita cepat nak give up. Perkara ini saya bincang dan kupaskan dalam buku Berani Speaking, khas untuk mengupas isu rasa give up bila nak belajar bahasa dalam konteks kita nak belajar bahasa Inggeris. Penting untuk kita melihat bahasa dari kedalaman yang berbeza. Dari permukaan sahaja, ke dalam sedikit, turun lagi dalam dan sampai ke bawah sekali. Maksudnya, jika kita melihat bahasa itu di atas sebagai satu permukaan sahaja, contoh macam pergi ke pantai, kita tak masuk dalam pun, tengok dari tepi sahaja. Seolah-olah melihat belajar bahasa ni sekadar sebagai satu subjek sahaja. Belajar untuk lulus peperiksaan. Apabila kita mula menyelam tetapi di permukaan sahaja, ibarat kita snorkeling, kita mula melihat bahasa bukan hanya sebagai subjek, tetapi kita mula menyelami teknik berbahasa. Belajar ejaan, sebutan, nak bina ayat dan semua ini boleh diukur melalui ujian dan peperiksaan. Snorkeling tak lama kan, dia sekejap sahaja. Kalau nak lama, nak melihat sesuatu yang lebih cantik, pergi dalam lagi, scuba diving. Nah, pada level ini, kita mula mendekati bahasa Inggeris sebagai satu kemahiran, bukan sekadar teknik. Bagaimana bahasa ini menjadi alat untuk kita berhubung dengan orang-orang di keliling. Dan di peringkat ini, kita belajar bukan untuk peperiksaan, tetapi belajar untuk kehidupan. Kita pergi ke dalam lagi. Kali ini, kita naik submarine meneroka ke dasar laut. Di sini, bahasa bukan sekadar teknik ataupun alat berhubung dengan insan sekeliling. Tetapi lebih utama, bahasa itu tanda kebesaran Tuhan. Apabila kita mempunyai sebab yang lebih kuat, kita nampak tujuan yang lebih besar, maka kita tak akan mudah untuk cepat mengalah dan berputus asa. Kita akan melihat bahasa lebih daripada sekadar subjek ataupun kemahiran untuk berkomunikasi. Bahasa itu adalah anugerah daripada Tuhan yang mencipta kita sebagai tanda kuasanya dan tanda kasih sayang seorang pencipta kepada hambanya. Jadi mulakan dengan niat yang jelas, mulakan dengan sebab yang dalam untuk kita sama-sama belajar berbahasa Inggeris, bukan kerana bahasa itu, tetapi untuk membesarkan pencipta bahasa.